teman-teman semuanya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Selamat datang di channel YouTube aku, Rumah Abu, teman-teman. Pada video kali ini, aku akan membahas seputar cookware granit. Cookware granit ini lagi hits banget ya, teman-teman. Cookware granit ini merupakan cookware yang memiliki lapisan anti lengket berbahan granit coating. Sama halnya seperti teflon yang merupakan wajan anti lengket juga ya teman-teman. Namun bedanya di sini, cookware granit ini sudah PFOA free, artinya tidak mengandung bahan atau zat berbahaya yang terdapat pada teflon. Jadi sangat food grade dan aman sekali ya teman-teman bagi kesehatan kita. Namun karena harganya yang relatif lebih mahal ketimbang wajan teflon, sangat amat disayangkan sekali kalau cookware granit ini tidak dijaga atau dirawat dengan baik ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini aku akan sharing kepada teman-teman semuanya seputar merawat dan menjaga cookware granit supaya tetap aman, lapisan anti lengketnya pun awet dan tahan lama, tidak gampang tergores. Namun, perlu diingat ya teman-teman, cookware granit ini tetap saja merupakan wajan yang memiliki lapisan anti lengket. Jadi, tetap saja seiring berjalannya waktu, suatu hari nanti, pasti wajan ini akan terkelupas. Karena cookware granit ini sudah PFOA free, sekalipun terkelupas, masih aman digunakan ya teman-teman untuk kesehatan, hanya saja lapisan anti lengketnya sudah berkurang. Jadi, cara pemakaian dan cara perawatan dari kita sendiri akan menentukan usia atau umur si cookware-cookware granit ini, teman-teman. Langsung saja kita bahas ya, teman-teman. Yang pertama, gunakanlah spatula berbahan lembut seperti spatula silikon yang berbahan nilon ataupun kayu. Aku lebih rekomendasiin kalian untuk menggunakan spatula silikon karena ini merupakan bahan yang paling lembut ya teman-teman. Jadi sangat amat digunakan untuk cookware-cookware granit kalian. Hindari dan jangan sekali-kali gunakan spatula besi atau spatula logam karena itu akan menyebabkan cookware kalian terkelupas atau tergores. Jadi nanti lapisan anti lengketnya tidak akan awet dan tahan lama teman-teman. Kemudian yang kedua, gunakan spons cuci piring berbahan lembut seperti bahan nilon ini ataupun bahan spons bahan busa yang biasa digunakan di rumah. Namun gunakan yang bagian kuningnya saja ya teman-teman. Jangan sekali-kali gunakan yang bagian hijaunya karena bagian hijau ini permukaannya lebih kasar sehingga bisa melukai lapisan anti lengket cookware granit kalian. Sedangkan untuk bagian pantat pancinya ini yang berbahan logam, kalian bisa gunakan sponsnya yang bagian hijau tadi. Yang ketiga, jangan sekali-kali mencuci atau merendam cookware granit kalian ke dalam kondisi masih panas ya teman-teman. Jadi setelah memasak, diamkan dulu sejenak cookware kalian itu sampai suhunya kembali normal, baru bisa kalian cuci teman-teman. Jangan merendam cookware granit kalian dalam waktu lama ya teman-teman, karena dapat mengurangi performa anti lengketnya. Yang keempat, jangan memanaskan wajan dalam keadaan kosong. Jadi pastikan ketika kalian ingin memasak, harus ada makanan di dalam wajan tersebut. Kelima, hindari menggunakan api besar. Jadi kalau bisa memasaknya menggunakan api kecil atau api sedang saja ya teman-teman, untuk menghindari bagian pantat pancinya ini menjadi gosong. Ataupun kalau seandainya teman-teman terburu-buru dan terpaksa harus menggunakan api besar, pantat pancinya kalau ada yang gosong langsung dibersihkan ya teman-teman, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda semakin lama akan semakin berkerak dan semakin sulit juga untuk membersihkannya. Dan perlu diperhatikan kalau bisa jangan sampai bagian lapisan granit yang di luar ini gosong ya teman-teman. Kan ada yang lapisan logam, ada yang bagian granit juga tuh di bagian luarnya. Jangan sampai gosong teman-teman, karena kalau sudah gosong akan sulit sekali untuk membersihkannya. Keenam, gunakan air panas ketika memasak ya teman-teman, karena perubahan suhu yang sangat ekstrim dapat merusak lapisan anti lengket yang ada dalam permukaan wajannya. Jadi selalu gunakan air panas ketika memasak ya teman-teman agar suhunya tetap sama.
Ketujuh, hindari menumpuk wajan anti lengket. Baik wajan granit, marble, atau teflon, hindari ya teman-teman untuk menumpuk wajan-wajan ini. Karena bagian pantatnya ini bisa melukai lapisan anti lengket yang ada pada wajan di bawahnya. Jadi, kalau bisa lapisi dulu dengan kain atau kertas baru ditumpuk. Atau kalau teman-teman punya ruang yang lebih besar, bisa juga digantung. Itu lebih aman lagi teman-teman. Delapan, angkat wajan sebelum menyalakan api, begitupun sebaliknya. Angkat wajan pula sebelum mematikan api. Kenapa teman-teman? Karena pada saat pertama kali menyalakan api, akan ada semburan api yang besar yang warnanya oranye itu yang bisa menyebabkan pantat pancinya itu jadi gosong atau hitam. Jadi usahakan angkat dulu wajannya atau pancinya baru nyalakan api dan sebaliknya ya teman-teman untuk menjaga si pantat pancinya lebih bersih. Kesembilan, selalu keringkan wajan setelah mencuci agar wajan atau cookware granit kita ini tidak lembab ya teman-teman. Di sini aku selalu mengeringkan wajan menggunakan kain lap yang berbahan halus seperti kain lap microfiber ini teman-teman. Keringkan kesemuanya, bagian gagang, bagian permukaan dan juga pantat pancinya ini ya teman-teman agar tidak lembab. Nah ini dia kain microfiber yang aku pakai. Ini benar-benar lembut, halus dan sangat aman untuk mengelap atau membersihkan cookware granit kita. Yang ke-10, lakukan seasoning teman-teman. Jadi setiap kali pertama kali membeli cookware granit harus selalu lakukan seasoning ya teman-teman. Maksudnya seperti apa? Jadi seasoning itu melapisi permukaan cookware granit menggunakan minyak teman-teman dan didiamkan selama kurang lebih 1-2 jam. Tapi sebelumnya kalau cookware-nya itu masih baru, dicuci dulu ya teman-teman, dicuci dulu, kemudian dikeringkan, baru dilapisi minyak, didiamkan selama 1-2 jam, lalu dicuci kembali baru bisa digunakan. Jadi kalau cookware granit kalian masih baru, jangan langsung digunakan ya teman-teman. Lakukan dulu seasoning ini. Untuk perawatannya juga secara berkala teman-teman, kalaupun cookware granit kalian sudah sering digunakan, sesekali lakukan seasoning seperti tadi ya teman-teman. Bisa 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan sekali agar lapisan anti lengket cookware granit kalian ini lebih awet dan juga tahan lama. Oke teman-teman, itu dia tips-tips yang bisa aku sharing ke kalian semua bagaimana cara untuk merawat dan menjaga cookware granit atau cookware yang memiliki lapisan anti lengket ini supaya lebih awet dan tahan lama. Tentunya semua tergantung pada diri kita ya teman-teman, bagaimana kita untuk menjaga dan merawatnya. Sekalipun cookware granit ini suatu hari nanti akan terkelupas, tapi untuk memiliki cookware dengan lapisan anti lengket yang food grade seperti granit atau marble ini merupakan suatu keharusan buat aku ya teman-teman sekarang ini, karena untuk kedepannya nanti jadi merupakan investasi jangka panjang kedepannya, investasi dalam bentuk kesehatan ya teman-teman, karena ini aman untuk aku dan keluarga aku. Selain itu juga untuk melakukan rutinitas di dapur setiap hari seperti memasak, beberes dan lain sebagainya itu tentu saja bukan hal yang mudah teman-teman ya. Jadi dengan memiliki panci atau cookware berbahan granit ini karena desainnya cantik dan juga kualitasnya bagus, memudahkan aku untuk memasak, jadi bikin aku itu tambah semangat setiap harinya untuk melakukan aktivitas dan rutinitas di dapur tentunya. Jadi makin semangat aja gitu masaknya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa klik like dan subscribe.